keluar dari legislasi DPR itu sangat-sangat berbeda dengan niat awal. Ya, niat awal waktu kita mengusulkannya di periode pertama Presiden Jokowi. Kemudian perlu saya sampaikan segera bahwa Pak Anies sudah secara terbuka menyampaikan bahwa insya Allah saat diberi kewenangan kita akan mengevaluasi ya omnibus law. Saya malah lebih keras lagi sebagai co-captain yang lebih dari substansi materi kebijakan Pak Presiden Mark. Saya sudah mengizinkan seluruh unsur kampanye untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan revisi. Belum saja revisi. Kalau Pak Anies masih lebih hati-hati dan mau lihat kajiannya dulu, tapi saya sebagai yang mendalami omnibus law ini dari awal-awal barang ini dirancang, ya, saya sih siap bicara ke publik bahwa ini barang benar-benar harus segera direvisi, ya, karena memang tidak berhasil, ya, secara minimum tidak berhasil. Mungkin berikutnya yang saya sampaikan, ya, waktu omnibus law ini di legislasi, ya, janji pemerintah adalah bahwa inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Dan ini seolah-olah seperti peluru ajaib yang akan membuka lapangan kerja, untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kita sekarang sudah di tahun ketiga, mau tahun keempat, setelah Omnibus Law di ratifikasi. Berapa pertumbuhan ekonomi kita sekarang? Kan sama aja. Ya. Bagaimana pengangguran dan jumlah pekerja di sektor informal